Mas, kayaknya aku sudah nggak kuat lagi, Mas. Bilang sama bapak ibumu yang ada di Jambi, maafkan Risma tidak bisa menemuinya, Mas. Risma mau pulang, Mas. Sampaikan salam Risma kepada bapak ibu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tragis tentang satu tragedi di mana sebuah bus AKAP, bus antar kota antar provinsi yang memiliki rute dari Jawa Tengah ke Sumatera Utara mengalami kecelakaan dengan masuk ke dalam jurang di sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Dan kejadian ini sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, memang sudah lama. Namun cerita yang beredar bahwa bus ini masuk ke dalam jurang, sebelumnya sopirnya ini diganggu oleh makhluk halus penunggu dari jembatan di mana bus ini terjadi kecelakaan. Nah, seperti apa ceritanya? Cerita ini saya ceritakan dari sudut pandang seorang penumpang yang memang berada di dalam bus nahas itu. Diceritakan seorang pemuda bernama Rusdi. Rusdi ini berasal dari Provinsi Jambi. Dia merantau ke Jawa Tengah dan bekerja sebagai karyawan pabrik tekstil. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita yang bernama Risma. Risma juga seorang karyawan di pabrik yang sama di mana tempat Rusdi bekerja. Rusdi dan Risma pun akhirnya jatuh cinta dan Rusdi pun kemudian melamar Risma dan mengajak Risma untuk menikah. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menikah dan menjalin hubungan mereka hingga sehidup semati. Namun sangat disayangkan sekali pesta pernikahan mereka berdua ini tidak dihadiri oleh keluarga Rusdi yang berasal dari Jambi. Hal demikian tentu karena memang Rusdi tidak memiliki biaya untuk membawa atau mendatangkan orang tuanya atau keluarganya ke Jawa Tengah karena memang kondisi ekonomi Rusdi dan keluarganya ini memang dalam keadaan yang kurang atau memang bukan orang yang berpunya. Jadi pernikahan dari Rusdi dan Risma ini terpaksa dilaksanakan tanpa kehadiran dari keluarga si Rusdi. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena memang mereka sudah saling mencintai dan saling mengerti kondisi keadaan masing-masing. Setelah beberapa bulan menikah, akhirnya Risma pun hamil. Dan mereka berdua berniat mengambil cuti di perusahaan mereka dalam satu bulan dan berencana mereka pulang ke Jambi untuk bertemu dengan orang tua Rusdi. Tentu hal ini sangat-sangat membuat Risma bahagia karena Risma juga ingin bertemu dengan kedua orang tua Rusdi dan bersilaturahmi di sana karena memang selama ini Risma belum pernah bertemu satu kali pun dengan orang tua Rusdi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dan mengambil cuti dan Rusdi memutuskan untuk menggunakan jalur darat atau menggunakan bus antar kota antar provinsi atau bus AKAP. Dan mengapa tidak menggunakan pesawat terbang? Tentu masalah biaya menjadi pertimbangan mereka berdua. Pergilah si Rusdi ke loket untuk membeli tiket. Dan di sana Rusdi meminta untuk duduk di bagian depan karena memang kondisi Risma yang sedang hamil. Kalau mereka mendapatkan kursi di bagian belakang tentunya itu bisa menjadi masalah untuk kehamilan si Risma. Namun sial bagi mereka berdua bahwa kursi yang di depan itu memang sudah dipesan oleh penumpang lain sehingga mereka mendapatkan kursi di bagian tengah dan tentunya itu dapat diterima oleh Rusdi, yang penting tidak duduk di belakang. Akhirnya Rusdi pun pulang kepada Risma bercerita bahwa dia tidak bisa mendapatkan kursi di bagian depan namun masih tetap bisa mendapatkan di bagian tengah. Dan tentu Risma sedikit kecewa namun tidak bisa berbuat apa-apa karena memang itu sudah keadaannya. Malamnya sebelum tidur mereka berbincang-bincang dan Rusdi pun bertanya, nanti kalau anak kita lahir
itu mau dikasih nama siapa, maunya anak laki-laki atau perempuan. Tapi Risma menjawab bahwa dia ingin memiliki anak perempuan. Rusdi pun bertanya, loh kok bisa? Namun Risma hanya terdiam dan Risma pun berkata, mas kayaknya ada burung gagak di atas rumah kita. Rusdi pun mendengarkan, ternyata memang benar ada beberapa suara burung gagak yang memang bertengger, sepertinya bertengger pas di atas bubungan atap rumah mereka. Mereka pun terdiam, Risma pun kemudian terlelap, akhirnya Risma tertidur di dalam pelukan si Rusdi. Keesokan harinya, Risma bercerita bahwa dia bertemu dengan anaknya dan mereka pergi jauh entah kemana di tempat sesuatu yang tidak Risma kenal. Rusdi pun bingung, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa itu anaknya? Dan Rusdi pun bertanya bahwa anaknya itu laki-laki atau perempuan. Tentunya Risma menjawab anaknya laki-laki dan dia pun tidak tahu, dia tahunya bahwa itu adalah anaknya. Dan Rusdi pun tertawa dengan bahagia karena memang anaknya yang di dalam mimpi si Risma itu adalah anak laki-laki. Dan Risma pun merajuk dan nesu kalau bahasa Jawanya dan tidak mau berbicara kepada Rusdi. Rusdi pun membujuk, daripada kamu merajuk, katanya seperti ini, daripada kowe nesu lebih baik kita segera bersiap-siap untuk packing karena nanti sore kita akan segera berangkat ke Sumatera, itu kata si Rusdi. Akhirnya mereka pun berpenyap atau bersiap-siap semuanya, pakaian-pakaian yang memang diperlukan dipersiapkan oleh mereka, dimasukkan ke dalam tas atau ransel mereka. Dan setelah jam 12 siang mereka pun makan siang terlebih dahulu. Namun si Risma ini tidak bisa merasakan dengan enak makan siangnya pada waktu itu. Semua makanan yang dirasakan itu terasa pahit kayak broto wali. Loh mas, rasanya kok pahit banget kayak broto wali ya, itu kata si Risma. Kemudian Rusdi pun menjawab, gak apa-apa dek, mungkin kamu lagi hamil atau kamu lagi senang-senangnya ingin berangkat perjalanan jauh, mungkin ya kamu merasakan bahwa makanannya tidak enak. Ya dipaksa saja dek, ditelan saja, jangan dirasakan. Namun tetap Risma tidak mau memakannya karena memang rasanya cukup sangat pahit. Jadi siang itu Risma tidak makan sedikit pun. Dan akhirnya tibalah pukul 4, mereka pun pergi ke loket setelah berpamitan kepada seluruh keluarga yang ada di Jawa Tengah. Mereka berangkat ke loket dengan diantarkan oleh kedua orang tua Risma. Dan setelah jam 4:30 datanglah bus itu yang mereka tunggu-tunggu. Dan si Rusdi berkata kepada Risma, ayo dek kita berangkat, busnya sudah datang. Namun Risma hanya terdiam dan tidak mau bergerak dari tempat duduknya. Si Rusdi pun bertanya, kenapa dek, ada apa? Ayo kita berangkat, busnya sudah datang. Risma tiba-tiba berkata, moh aku mas naik mobil ini, katanya seperti itu. Loh kenapa, kata Rusdi. Ya pokoknya aku gak mau, katanya, naik mobil ini. Aku mau mobil yang lain, kata si Risma seperti itu. Rusdi sedikit agak jengkel dan sedikit menaikkan nada bicaranya. Rusdi pun mengatakan bahwa tiket sudah terlanjur dibeli. Kalau kita membatalkan, maka biaya yang sudah kita berikan ini tidak bisa dikembalikan dan bisa dikategorikan tiket kita akan hangus. Dan tentu kita tidak memiliki uang lagi untuk membeli tiket dengan mobil yang lain. Dan dengan terpaksa Risma pun akhirnya menuruti kata Rusdi. Dan kemudian setelah berpamitan berpelukan dengan orang tuanya, Risma pun naik ke atas bis. Setelah sampai di atas bis, Risma melihat si sopir ini dalam keadaan diam dengan tatapan kosong ke depan dan berwajah pucat. Risma pun termenung melihat sopir ini dan dikejutkan oleh tarikan tangan Rusdi. Ayo DN. Dan si Risma pun mengikuti langkah Rusdi dan sampailah mereka di tempat duduk yang memang sudah dipesan oleh mereka. Si Risma duduk di bagian pinggir di dekat jendela kaca, sedangkan si Rusdi
duduk di bagian tengah di dekat lorong. Karena memang mobil mereka ini seat 2-2, jadi 2 kursi sebelah kanan dan 2 kursi sebelah kiri. Kemudian bis pun mulai berjalan perlahan. Dilihatnya dari jendela oleh Risma, lambaian bapak ibunya yang melambai melepas kepergiannya dengan menitikkan air mata. Risma pun tak kuat menahan tetesan air matanya karena selama ini Risma memang tidak pernah berpisah dengan orang tuanya. Dari masa kecil pun dia tidak pernah berpisah dengan orang tuanya. Baru kali ini dia berpisah dengan orang tuanya dan itu pun harus berpisah dengan jarak yang cukup jauh. Lalu Rusdi pun memeluk Risma dan mengatakan, "Tenang dek, bulan depan kita sudah kembali lagi ke sini." Dan akhirnya mobil bus pun berjalan perlahan dan kemudian perjalanan mereka pun dimulai. Bayangan orang tua Risma sudah tidak terlihat lagi dan Risma pun akhirnya menenangkan dirinya. Kemudian bus terus berjalan hingga beberapa jam kemudian malam pun menjelang. Risma pun berkata kepada Rusdi bahwa kenapa suasana dari bus ini terlihat sangat sunyi, katanya seperti itu. Kenapa ya mas, kok busnya sepi, tidak ada orang-orang yang saling bicara. Rusdi pun terkejut. Sepi gimana todik, itu loh supirnya itu dari tadi bicara terus gak mau berhenti. Kayaknya supirnya ramah banget. Ramah gimana sih mas, kata Risma. Orang supirnya dari tadi diam saja, hanya lihat ke depan, gak mau bicara, saya lihat seperti itu, kata si Risma. Rusdi pun mengatakan, ah mungkin kamu lelah dek, capek atau kamu lapar. Nanti setelah kita berhenti di rumah makan, kita makan dulu ya, kata si Rusdi. Akhirnya Risma pun sambil membawa roti, mengambil roti di dalam tasnya, dia pun mengambil makanan untuk dimakannya sekedar untuk mengganjal perut karena memang Risma ini tadi siang tidak makan siang dan perutnya sudah mulai lapar. Akhirnya setelah malam berlanjut, setelah di pemberhentian pertama mereka melanjutkan dari perjalanan mereka, tibalah di Kabupaten Cirebon. Risma seperti melihat sesosok bayangan anaknya yang tadinya itu hadir di dalam mimpinya tersebut. Mas, kok ada anak kita ya tadi sepertinya di luar sana, kata si Risma. Si Rusdi pun terkejut dengan ucapan Risma. Bagaimana mungkin anak kita yang belum lahir dek, katanya. Kamu bisa menyatakan ngomong kalau ada anak kita di luar. Iya mas, anak itu persis sekali dengan yang saya lihat di mimpi tadi malam, kata si Risma seperti itu. Si Rusdi pun menenangkan Risma. Mungkin Risma sedikit berhalusinasi karena memang Risma belum pernah melakukan perjalanan jauh. Mungkin karena memang senang atau dalam keadaan yang tidak sewajarnya Risma melakukan perjalanan seperti ini karena memang belum pernah terjadi. Dan Rusdi pun tetap menenangkan Risma sambil memeluk tubuh Risma. Kemudian perjalanan pun kembali dilanjutkan. Sekitar jam 5 subuh mereka tiba di pelabuhan Merak. Dan kemudian mereka pun menyeberang naik ke kapal. Kemudian tiba di pelabuhan Bangkahuni itu sekitar pukul 7 pagi. Kemudian setelah perjalanan itu terus berlanjut, Risma pun masih tetap dalam keadaan yang aneh. Mengapa bus itu masih dalam keadaan yang sunyi atau sepi, tidak ada orang-orang yang saling mengobrol. Namun beda lagi pendapat si Rusdi bahwa memang bus itu tampak ramai sekali. Sopirnya itu sangat tidak berhenti bicara dengan keneknya yang ada di sebelahnya atau asistennya yang ada di sebelahnya. Dia selalu ngomong, selalu ramai seperti itu dan tentunya itu membuat Rusdi sedikit berpikir ada apa dengan si Risma. Apakah Risma dalam keadaan sakit atau memang Risma depresi karena memang dia rindu dengan orang tuanya. Dan tentunya hal ini membuat si Rusdi agak sedikit khawatir dengan kondisi Risma. Akhirnya setelah menjelang maghrib kemudian bus pun
terus melanjutkan perjalanannya hingga melewati perbatasan antara Lampung dan Sumatera Selatan. Namun tiba-tiba mobil berhenti dan balik arah oleh sopir. Tentu hal ini membuat para penumpang sedikit aneh, mengapa mobil berputar arah, apakah mereka salah jalan atau bagaimana. Tentunya itu membuat semuanya kebingungan, tidak terkecuali dengan Rusdi dan Risma ini. Mereka pun bertanya-tanya kepada penumpang lain, ada apa, kenapa mobil ini kok putar balik. Ternyata sopir ini kelewatan dengan rumah makan yang memang biasa disinggahinya, karena memang bis akap ini biasanya kalau berhenti itu di rumah makan yang memang sudah menjadi langganan mereka, atau mereka sudah memiliki MOU untuk mobil bus itu selalu mampir di sana. Dan advantage-nya mungkin untuk sopir dan awak bus lainnya bahwa mereka bisa makan gratis di sana, dan tentunya itu adalah hal yang biasa. Dan kemudian setelah bus putar arah, mereka pun singgah di rumah makan yang memang sudah menjadi langganan dari bus akap tersebut. Setelah beberapa saat mereka istirahat, ada yang sholat, ada yang tidur dan lain sebagainya, ada yang mandi, ada yang makan, kemudian penumpang pun dipanggil kembali untuk naik ke atas bus dan mereka melanjutkan perjalanannya. Namun perjalanan itu saat ini terasa sedikit agak sunyi karena memang sudah larut malam, dan perjalanan itu diiringi oleh musik Obi Mesak dan Tommy Jepisa, sehingga suasana bus pun menjadi lebih syahdu, lebih haru, apalagi bagi mereka yang memang sedang meninggalkan kampung halamannya. Mobil bus terus melaju menembus kegelapan malam, hingga di tengah malam tiba-tiba mobil bus tersebut tiba-tiba berhenti dan membangunkan sebagian dari penumpang. Penumpang pun pada ribut dan saling bertanya, ada apa gerangan, kenapa mobil bus ini berhenti, apakah ada sesuatu yang terjadi. Dan mereka pun melihat para awak bus, yaitu yang ada dua orang itu, yang satu kenek dan yang satu teknisi, itu turun menyusul sopirnya yang terlebih dahulu turun. Setelah beberapa saat kemudian mereka naik kembali ke dalam bus dan mengatakan kepada penumpang bahwa tidak terjadi apa-apa, bahwa tadi si sopir merasa dia melindas sesuatu, namun setelah diperiksa memang tidak ada sesuatu apapun di sana. Dan Risma pun melihat ke arah jendela, betapa terkejutnya Risma bahwa dia lagi-lagi melihat sosok anak laki-lakinya yang masih kecil itu, yang sekitar umur 5 tahunan, yang dia lihat itu berada di pinggir hutan di sisi jalan, karena memang pada waktu itu bus berhenti di tengah hujan, di tengah hutan. Dan Risma pun terkejut, kemudian dia memalingkan wajahnya, dan Rusdi pun berkata kepada Risma, menanyakan ada apa gerangan Risma hingga terkejut seperti itu. Risma pun menceritakan bahwa di luar sana di pinggir hutan itu ada sesosok anak laki-lakinya yang memang hadir di dalam mimpinya, dan yang seperti dia lihat ketika mereka melewati di Kabupaten Cirebon tadi. Rusdi pun merasa heran dan merasa tambah khawatir dengan keadaan Risma. Ada apa dengan Risma? Sesaat dari semalam itu sudah banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang memang dialami oleh Risma, yang tentu itu bukan hal biasa yang dialami oleh Risma, karena Risma ini bukan orang yang aneh-aneh. Risma ini adalah seorang yang periang dan tidak pernah semurung ini atau sengengkel ini, karena biasanya si Risma ini adalah orang yang penurut dan orang yang penyayang dan serta orang yang berhati lembut. Jadi Rusdi merasa khawatir dan heran dengan apa yang dialami oleh Risma tadi. Bus pun kemudian berjalan kembali melanjutkan perjalanannya, hingga tibalah mereka memasuki perbatasan sebuah kabupaten di Sumatera Selatan. Tibalah mobil itu di sebuah lokasi tempat kejadian kecelakaan itu. Jembatan itu terdapat di bawah. Setelah tikungan, jalan itu menurun, ada jembatan, kemudian menanjak lagi. Dan didengarnya di depan kabin itu suara ribut-ribut antara sopir dengan asistennya yang ada di sebelahnya. Sebelum Rusdi dan Risma mengetahui apa yang terjadi di depan,
Tiba-tiba mobil terasa kebanting ke kanan. Sopir seperti membanting mobilnya ke kanan dan mobil itu secara spontan tiba-tiba langsung belok ke arah kanan. Tentu hal ini membuat para penumpang terkejut, bahkan mereka yang sedang tidur pun terkejut. Mereka spontan berteriak, ada yang takbir, ada yang istighfar, ada yang syahadat dan lain sebagainya. Belum heran atau rasa terkejut mereka ini selesai, tiba-tiba mobil itu terasa terjun bebas ke bawah atau masuk ke jurang. Semua berteriak, semua bertakbir, semua beristighfar, dan mereka pun berpegang erat dengan kursi mereka masing-masing. Dan tidak lama kemudian mobil pun sampai di dasar jurang dan tabrakan itu tidak bisa terelakkan. Semua penumpang terpental ke depan dan semuanya dalam keadaan yang kritis. Risma terjepit di antara tumpukan kursi-kursi dan orang-orang yang berada di sekitarnya yang dalam keadaan sama, dan bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Begitupun dengan si Rusdi, badannya terasa terjepit di sana dan dia tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Didengarkannya Risma berkata, "Mas, badanku gak bisa digerakkan, Mas." Rusdi pun menjawab, "Sabar, Dek. Sebentar lagi juga pertolongan akan segera datang. Tahan dulu sebentar. Mas, kayaknya aku gak kuat lagi, Mas. Sepertinya badanku patah semua, Mas. Sabar, Dek. Sebentar lagi pasti ada yang menolong kita. Jangan banyak bergerak. Mas, anak kita datang lagi, Mas," kata Risma kepada Rusdi. "Dek, jangan ngomong yang aneh-aneh. Istighfar, istighfar, Dek, istighfar." Risma pun beristighfar sambil berbisik kembali kepada Rusdi, "Mas, kayaknya aku sudah enggak kuat lagi, Mas. Bilang sama bapak ibumu yang ada di Jambi, maafkan Risma tidak bisa menemuinya, Mas. Risma mau pulang, Mas. Sampaikan salam Risma kepada bapak ibu, Mas." Rusdi pun meraih kepala Risma dan memeluknya dengan erat. Kemudian Risma pun memejamkan matanya dan akhirnya Risma tidur untuk selama-lamanya. Rusdi pun menangis dan berteriak memanggil nama Risma, "Dek, bangun, Dek. Sebentar lagi ada yang menolong kita. Bangun, Dek, bangun. Kita akan segera sampai di Jambi. Tidak lama lagi kita sampai di Jambi. Bangun, Dek, ditahan sedikit lagi." Namun tidak ada pergerakan sama sekali dari Risma dan bau amis darah pun mulai menyengat masuk ke dalam hidung Rusdi. Setelah beberapa jam kemudian, datanglah evakuasi dari pihak kepolisian, tim SAR dan masyarakat sekitar yang menolong mereka. Tentu proses evakuasi ini begitu sulit karena memang kondisi dari lokasi kejadian ini memang sangat sulit. Tebingnya memang cukup curam, dan untungnya pada waktu itu adalah musim kemarau dan kondisi sungai ini dalam keadaan tidak ada airnya, sehingga alhamdulillah tidak ada air yang masuk ke dalam kabin penumpang. Dan setelah semuanya dilakukan evakuasi, si Rusdi pun dibawa ke rumah sakit dan Risma juga dibawa ke rumah sakit untuk disemayamkan di sana. Dan Rusdi pun mendapat kabar bahwa sebelum kejadian itu, mengapa sopir dan keneknya itu ribut-ribut? Ternyata hal itu disebabkan oleh sang sopir melihat sesosok anak kecil yang berdiri di ujung jembatan, sehingga sopir ini membanting setir untuk menghindari supaya tidak menabrak dari si anak kecil itu. Namun nahas bagi sopir itu,
malahan membawa busnya berbelok dan masuk ke dalam jurang di jembatan tempat kejadian itu, dan akhirnya menewaskan sekitar 20 orang di lokasi kejadian dan 3 orang lagi menyusul meninggal di rumah sakit. Setelah beberapa hari kemudian, jenazah Risma pun dikembalikan ke Jawa Tengah dan Sri Rusdi pun dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa minggu dia pulih, dia kembali ke Jambi dan beberapa bulan kemudian dia kembali ke Jawa Tengah untuk menengok makam sang istri dan meminta maaf kepada kedua orang tua Risma. Tentu isak tangis dari keduanya, dari pihak keluarga si Rusdi dan keluarga Risma pun pecah, karena memang apa yang menjadi cita-cita mereka bersama itu hilang dan semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Masalah tentang kejadian yang terjadi itu diganggu oleh makhluk halus atau tidak, itu wallahu a'lam bisawab, karena semua rahasia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.